Bocor ya. Cis, bisa ceritain sih filmnya seperti apa perannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filmnya seperti yang diceritain tadi beberapa di dalam. Karena Cats juga telat ya datangnya ya, jadi saya juga gak tahu pada cerita apa ya. Ya nonton aja, intinya tentang sebuah kiblat yang dimana itu memang udah NKRI harga mati dan gak bisa digugat. Tapi ternyata di film ini malah ada sesuatu yang membuat kita, kok gini ya, kok gitu ya. Jadi memang benar-benar harus ditonton karena ada beberapa pelajaran dan juga perjalanan hidup yang benar-benar mungkin beberapa scene-nya kita pernah ngalamin. Jadi menurut aku ini emang keren banget, di luar dari BMKG lah. Di sini film keberapa kamu di horor nih? Ini film kedua, karena terakhir main horor itu kalau nggak salah 5 atau 6 tahun lalu atau masih gadis. Jadi makanya tadi kata Om Agung, ini badannya gimana nih Bu habis lahiran? Tada, surprise! Ya, masih kayak gadis ya ternyata. Dan alhamdulillah dipercaya lagi bahwa ini film horor. Ya mungkin karena emang muka saya horor juga ya, jadi emang kemarin jadi setan, sekarang jadi setan nggak ya? Nggak tahu. Cis, tantangan di saat waktu syuting seperti apa? Tantangannya seperti apa di sini? Tantangannya di syuting kali ini yang pertama tentu mental ya dan mood, karena memang gak gampang menjalankan film horor. Ditambah jadwal syutingnya itu kebanyakan dari maghrib ke dini hari. Jadi bukan pagi ke siang, bukan pagi ke sore. Jadi emang dari maghrib ke dini hari, di mana yang biasanya tuh aku tidur jam 9 malam. Ini jam 9 malam baru buka skrip, baru yang jadi memang kadang tuh bisa sampai ketiduran. Makanya kadang Om Bobby, udah baca belum? Udah baca belum? Iya Om, baru mau. Jadi emang tantangannya banyak sekali. Terus berbagi waktu saat syuting sama Moana seperti apa? Apalagi Moana masih kecil. Iya kan, Jogja juga kemarin kan memang syutingnya di Jogja kalau nggak salah hampir sebulan. Dan memang anak tuh kemarin pulang pergi ya. Jadi memang karena dia tuh lagi nggak bisa jauh banget, karena sekarang memang dia lagi masa-masa tumbuh gigi, masa-masa baru ngomong. Jadi memang kayak tadi pas masuk aja dia sebegitu nggak mau pisahnya gitu. Jadi memang agak susah, tapi alhamdulillahnya, alhamdulillah banget Moana bisa bekerja sama dengan baik waktu. Kapan sih syutingnya, Tis? Tahun lalunya kapan, Cis? Syutingnya? Syutingnya kapan, Kak? Berarti tahun bulan apa kira-kira tahun kemarin? Bulan kapan tahun kemarin? Februari ya, awal-awal tahun banget. Dan tahun ini berarti? Tahun ini banget. Dan itu memang lagi seger-segernya tahun baru ya. Jadi memang hype-nya tuh, wah tahun baru gitu. Tapi harus kerja.